Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang sekitar tanggal 8 Desember 2023, kita akan mengadakan road trip Sumatera Jawa. Kenapa kita sebut Sumatera Jawa? Takutnya kayak kemarin lagi teman-teman berubah-berubah planningnya, jadi kita sebut aja lah ini road trip Sumatera Jawa. Untuk spesifikasinya nanti kita terangin kita mau kemana aja, soalnya kemarin sekitar baru 2 hari yang lalu kita baru selesai road trip ke Sabang. Dari Sabang sekitar 6 hari atau 7 hari di Sabang itu 1 hari kita stay di situ, kita nggak dapat trip lumba-lumba, kita balik. Dari balik situ langsung kita adakan trip lagi Banda Aceh Riau. Bagi teman-teman yang penasaran silakan aja lihat videonya, ada ntar kita cantumin di link deskripsi. Sayangnya kita road trip Sumatera Jawa ini kita cuma berdua orang, saya dan Bang Radik. Pertama Bang Gun kemarin dia udah ikut selama 12 hari, jadi dia ada pekerjaan yang bisa nggak bisa dia tinggalkan. Untuk Bang Jack juga dia mau nungguin warungnya, dan Bang Eki dia baru terima kerja, jadi dia harus fokus dulu. Mungkin 1-3 bulan lagi Bang Eki bisa ikut trip kita lagi untuk selanjutnya. Sebelum kita road trip Sumatera Jawa, pertama kita sporing dulu, karena kan kemarin habis dari Malang istirahat sebentar, langsung kita tancap gas ke Sabang. Lintas Sumatera dengan lintas Jawa tuh beda teman-teman. Lintas Sumatera ini jalannya bener-bener ekstrim, cukup ekstrim. Bagi teman-teman yang belum ngerasain lintas Sumatera silahkan coba, dan jalannya emang bener-bener ekstrim. Kita pun kemarin kena banjir bandang di sebelum tapak tuan, terus dari situ di sekitaran mana itu setelah tapak tuan kita harus menempuh jalur melewati sungai dengan bebatuan kecil-kecil. Rasporing, lalu pengecekan di bawah bumper itu. Takutnya ada yang kena kan bagian bawah, merapikan untuk karter mesin, soalnya kita kemarin bener-bener ekstrim waktu ke Sabang itu teman-teman. Setelah itu semuanya mobil kita cuci bersih, kita salon, dan alhamdulillah tadi kita pakai enak seger. Juga kita sebelum nyuci kita lakukan pengecekan di bagian kolong, terus pengecekan oli. Alhamdulillah semuanya aman semua, kita tinggal berangkat. Nah, jadi kita lakuin semua itu sebelum berangkat, servis mobil, ganti oli, terus sporing ban, supaya kita menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Seperti kita kemarin dari Banda Aceh ke Riau, dari turun kapal kita udah menempuh jalur ekstrim tuh, kita lewati pesisir Aceh.
Setelah kita melewati pesisir Aceh, kita singgah sebentar di Pantai Jantang. Nah, di Pantai Jantang ini ada sebuah rutinitas warganya yang disebut Tarik Pukat. Nah, Tarik Pukat ini diadakan tiap hari, dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, hari Jumatnya libur, Sabtu Minggu. Tidak jauh dari Pantai Jantang, kita lanjut menuju arah ke Tapak Tuan. Nah, di situ kita jumpai pemandangan yang bagus. Di bawahnya tuh pantai dan depannya pulau. Nah, dari situ tuh kita banyak belajar. Ternyata Indonesia ini benar-benar indah, apalagi di jalur lintas Sumateranya. Memang benar sih ekstrim, tetapi kalau teman-teman yang hobi touring pasti keren lah, atau apalagi dia jalur lintas Sumatera yang bagian dari Aceh atas. Soalnya ini kenapa dia indah, dia berbatasan dengan luar negeri. Sebelah kanan tuh sepanjang pantai itu dia di ujungnya tuh udah Samudra Hindia, teman-teman. Masjid Agung Giok yang ada di Nagan Raya, teman-teman. Di situ kita explore sebentar sambil sholat maghrib, dan masjidnya ini memang beda dari yang lain karena lantai ini terbuat dari lapisan giok. Lanjut, setelah kita sholat maghrib, kita lanjut ke tempat Batu Lubang kalau yang terkenal, tapi kalau di daerah situ di Plangnya adanya namanya Goa Belanda karena didirikan oleh Belanda. Dan setelah dari Batu Lubang, kita lanjut ke daerah Sipoholon. Nah, teman-teman pasti kalau yang sering ke situ tahu, Sipoholon tuh dia mandi air hangat belerang. Nah, di situ cantik banget. Emang baunya sangat menyengat, tapi kalau kita ke situ dan menikmati pemandangannya dari atas pakai drone, itu benar-benar cantik, teman-teman. Setelah situ sekitar setengah jam, lanjut kita melewati Batu Jomba yang terkenal dengan tanjakannya, teman-teman. Cuman di sini sudah nggak terlalu ekstrim lagi, teman-teman. Sebelumnya biasanya bemper nih pada putus. Setelah melewati Batu Jomba, tidak jauh dari situ kita bertemu dengan masjid yang benar-benar di tepi jalan, teman-teman. Masjidnya itu bernama Masjid Agung Sahrun Nur. Kita berdua sama Bang Radik road trip santai, dan di situ nanti kita konsep mobilnya beda lagi, teman-teman. Di situ dengan dua kursi di depan, supir dan navigator. Di bagian belakang nanti kita lurusin, jadi full rata kayak tempat tidur, teman-teman. Barang-barang pun kayaknya nggak ada di atas itu, kita kasih biar nyaman. Kita kasih bantal dua, bantal guling, kita kasih spray, jadi kesannya tuh enak. Jadi ntar dimanapun kita capek, kita tinggal tidur. Jadi mau kita matiin AC, matiin mobil, kita tidur berdua, kita kunci pintu. Biasa, kalau orang-orang kayak kita nih, hotel yang paling mewah adalah Hotel Bintang 5. Nah, mungkin teman-teman yang suka road trip tau lah, di pom bensin, teman-teman. Jadi ikutin terus keseruan kita selama road trip. Ini mungkin udah lebih dari sebulan kita road trip dari Padang ke Surabaya, Surabaya balik lagi ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi lanjut ke Sabang, Sabang balik lagi ke Riau, Riau balik ke tempat rumah. Jarak 2 hari kita langsung road trip Sumatera Jawa. Di dalam pun kita masih lengkap, kita sediain kursi, ada tenda, alat-alat camping kita lengkapin, dan kita juga bawa kompor, semuanya lah kita bawa. Jadi ketika kita nanti mau camping, tinggal camping. Walaupun kita cuma berdua, kita usahakan buat video yang sebagus mungkin lah. Dan untuk teman-teman yang ada rekomendasi tempat bagus selama kita perjalanan, silakan komen di kolom komen di video kita sebelumnya. Jadi nanti kita bisa langsung menuju ke tempat lokasinya kalau benar-benar memungkinkan, teman-teman. Semoga dengan video ini terhibur, teman-teman. Jangan lupa ikutin terus keseruan kita road trip Sumatera Jawa.